Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Leo di channel Orang Bangka. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat rumah untuk si manis atau tempat tidurnya untuk si manis ya. Oke, langsung saja kita di sini menyiapkan kardus. Kardus ini kardus yang keras ya, khusus SGM gitu kan. Khusus kotak SGM itu kan keras ya. Kita siapkan kardus SGM 1. Kita siapkan baju bekas juga 1 yang udah enggak kepake lagi, ini baju bekas. Dan kita di sini juga menyiapkan cutter. Kita juga membuat lubang untuk si taro atau si tara itu masuk, bisa masuk ke dalamnya ya, supaya mereka enggak kedinginan ataupun mereka biasanya ingin di tempat-tempat yang gelap gitu ya. Oke, kita lingkarkan, kita bolongin sebesar ini. Terus kita di sisi-sisi lainnya juga kita bolongin kecil-kecil supaya udara-udara bisa masuk, enggak terlalu pengap di dalamnya gitu ya. Kita bolongin 1. Kita bolongin sebanyak mungkin ya, kurang lebih 8 atau 10. 3. Dan 5 ya untuk di tengah-tengahnya. Untuk yang di atasnya ini kita lubangin 5 karena di atasnya ada kipas angin. Kita lubangin 5 supaya anginnya juga bisa masuk. Mereka juga suka tidur di tempat-tempat yang ada anginnya juga sejuk gitu ya, supaya mereka betah di dalamnya. 5. Di sampingnya juga kita bolongin supaya dalamnya juga enggak pengap. Satu, dua, tiga. Oke, di sampingnya juga kita bolongin 3 juga ya. Kita bolongin juga 3 lubang, kita buat 3 lubang. Saya menggunakan kardus ini supaya mereka bisa tidur nyenyak di dalamnya. Ada bisa supaya sejuk. Juga dapat kegelapan. Mereka juga suka tidur di tempat-tempat yang gelap ya, di tempat gelap, sejuk dan tenang. Oke, kita bolongin 3. Terus yang bawahnya juga kita bolongin. Oke, saya ingatkan dulu di sini yang bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan hidupkan juga notifikasi loncengnya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan like atau ada ide-ide lain untuk membuatkan konten tentang si manis ya, silahkan komentar di kolom komentar itu ya. Oke, kita lanjut. Di bawahnya juga kita bolongin karena lantainya ini keramik, karena agak sejuk jadi udara sejuknya itu masuk ke dalam kardus. Oke, kita bolongin sudah kiri kanan 5 bolong. Yang tengah yang lubang besar cukup 1 untuk masuknya aja, yang bawah juga 1, yang atas 5, kiri kanannya 5. Oke, siap. Kita singkirin dulu bekasnya ini. Oke, jadinya seperti ini kurang lebih.
Oke, sekarang kita tahap memasang baju bekasnya ini. Pakaian yang udah nggak lama kepake, kita bisa gunakan untuk melapisi kardus supaya terlihat lebih cantik atau lebih rapi gitu ya. Di sini kita cuma bermodal baju bekas dan kardus SGM. Oke, kita masukkan bajunya. Nah, lubang baju bisa dimanfaatkan untuk lubang yang besar ya. Nah, tangan bajunya ini kita masukin ke dalam ya, kita lipat ke dalam ya, seperti ini. Kita rapikan bawahnya. Oke, kita masukkan lagi. Nah, lubang-lubang yang tadi kan ketutup, kita bolongin ya, kita rapiin sedikit. I love Bangka ya bajunya ya, biar kelihatan kelihatanlah channel orang Bangkanya. Oke, kita bolongin. Kita bolongin bawahnya. Oke, kita potong. Gak usah terlalu rapi juga karena ini tutorial ya, untuk menghemat waktu kita ya. Kalau untuk buat sendiri bisa kita gunakan dengan teliti mungkin, serapi mungkin biar kelihatan bagus. Biar si manisnya itu kelihatannya, tempatnya itu bersih gitu ya. Ini cukup untuk tutorialnya aja. Kita bolongin yang lubang-lubang tadi, kita bolongin semua. Oke. Ya, saya ingatkan lagi di sini yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan hidupkan juga notifikasi loncengnya supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Orang Bangka ya. Banyak juga video-video terbaru di sini, nantinya akan bermanfaat juga bagi kalian semua untuk si manisnya. Dan dukung juga channel ini untuk membuat apalah itu namanya, yang penting itu kan buat si manis juga ya, untuk si Taro, si Tara, si Nana, dan masih banyak kucing lainnya juga. Oke, kita polongin. Oke, terus kita bolong yang bolong tadi, kita bolong. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, jadinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini, yang satunya sudah saya buat, jadinya seperti ini. Oke, si Tara sudah masuk ke dalam dan dia mau tidur juga taruhnya, tapi si Taro juga sudah keluar juga. Semoga bermanfaat ya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.